Unik, mungkin inilah kata yang bisa disematkan oleh masyarakat salah satu paduan yang berada di Kapanewon Purwosari Gunung Kidul ini. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat paduan ini mengadakan rasulan dengan melaksanakan kenduri per RT. Paduan Lumbung namanya, salah satu paduan yang termasuk Kalurahan Giri Cahyo Kapanewon Purwosari ini tetap mengadakan kenduri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat ketujuh RT di Padukuhan Lumbung Giri Cahyo ini tetap mengadakan kegiatan kenduri. Di salah satu RT di Padukuhan ini bahkan ada yang diselenggarakan di tengah jalan kampung. Kados biasa ini karena Covid Corona, Padukuhan Lumbung mengadakan kenduri dengan sistem per RT. Setiap RT mengadakan sendiri, tetapi di sini ya maknanya ini sama seperti sedekah Rasulullah biasa. Di dusun ini ada 7 RT dan semuanya itu melaksanakan kenduri sendiri-sendiri setiap masing-masing RT karena kondisi baru pandemi COVID-19 saat ini. Riki meniko pecahan saking dusun Karamitan suargi yang joyo lesono lajeng putranipun dipun papakaken mriki ingkang putra Lembajeng menika wonten inggil menika. Lajeng ingkang klebet nomor kalih estri wonten ngandhap menika. Panggenanipun Rus. Lajeng ingkang nomor 3 menika ngriki. Lajeng ingkang kantun piyambak wonten ngandhap piyambak menika. Lajeng setunggal malih wonten kilen paut menika. Menika ingkang wonten mriki dados putranipun swargi Mbah Joyo Lesono menika pitu ingkang manggen wonten ngriki sekawan. Menika manut sejarah. Kalau seluruh pedukuhan itu ada 177 kakak, tapi yang khusus disebut Lumbung itu kan sebenarnya ada dua wilayah yang tradisinya itu berbeda waktu. Kalau Lumbung di sini biasa hari Rebo Kliwon. Cuman kalau yang sebelah lagi ada di situ terbagi jadi 3 RT itu harinya berbeda yaitu Senin Pahing. Jadi untuk yang lebih awal tuh khusus Lumbung tuh hanya 4 RT. Kalau perkembangan masalah adat yang sudah berlaku itu nggak ada perubahan ya Mas ya. Tetap aja dari tahun-tahun begitu stabil. Cuman yang agak berbeda kan kali ini karena adanya pandemi ini ya enggak semua tradisi bisa berjalan lancar. Ada yang hanya bisa di istilahnya tuh dipersingkat atau dibikin ala kadarnya. Cuman yang khusus yang ini rasulan ini memang saran dari sesepuh Dusun Lumbung harus dilaksanakan dengan sesuai yang apa yang sudah pernah dilakukan pada waktu-waktu terakhir. Imawan Umatarif, Anas Norsifa dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.